Thank you.
yang terhormat dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin, Ayahanda Dr. Gigi Muhammad Rusli, MKS, PhD, SPBM, Konsul. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Ayahanda Profesor Dr. Dr. Gigi Edi Mahmud, SPBM, Konsul. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Ibunda Dr. Dr. Gigi Nurlinda Hamron, MKS. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Dr. Dr. Gigi Edi Herianto Habar, SPBM, Konsultan. Yang kami hormati, Ketua Dewan Mahasiswa Profesi, Kakanda Naura Warung Kasang SKI, beserta jajaran. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Kakanda Muhammad Fadil Hidayat. Yang kami hormati, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin, Kakanda Muhammad Ihsan beserta jajarannya. Yang kami hormati, Kakak-kakak Refraksi 2016. Kakak-kakak Refraksi 2017. Kakak-kakak Simulum 2018. Dan seluruh sivitas akademika yang melimpahkan hadir, serta teman-teman Alfawan 2019 yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bina Krab dan inaugurasi Alveola 2019 yang bertema aktualisasi budaya literasi sebagai orientasi kader intelektual berorganisasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang hingga seperti sekarang ini. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara Adnan Akram dengan hormat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.